Ya, malam minggu ini pada anak-anak pada ngumpul di sini, pada nggak bisa Biasa tidur. juga malam minggu lumayan berbeda dari malam-malam minggu sebelumnya. Emang nggak ada itu syuting-syuting yang apa jadi Aku kalau pegawai? misalnya syuting, alhamdulillah cuman brownies saja Pak. Jadi siang itu jam setengah satu sampai jam dua. Acara Oke. buka puasa sama acara sahur, alhamdulillah nggak dapet Pak. Kan sekarang sepi ya, sekarang sepi ya. Iya, nggak dapat. Alhamdulillah kemarin tadinya mau di Trans TV, tapi karena Trans TV nggak berani untuk melibatkan banyak orang gitu. Jadi Oh iya. ya, jadi makanya Trans TV ada acara agama aja Pak, gitu. Jadi nggak ada acara ketawa-ketawanya. Bagus dong, apa namanya, Iya, kumpul-kumpul dulu. itu justru malah bisa dibilang puasa terkhusyuk dibandingkan dengan puasa-puasa sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya kan Gitu ya. aktivitasnya begitu padat, tidurnya kurang gitu kan. Sekarang benar-benar Iya. ya alhamdulillah bisa mengerjakan banyak hal yang baru yang sebelumnya nggak pernah Igun lakuin, Pak. Lebih banyak di rumah ya jadinya ya. Iya, tapi aku udah 2 minggu terakhir ini memang aku udah ke butik sih, Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi aku sudah Pantas ke banyak di butik. rumah. Jadi badannya tambah. Takut nggak bisa jalan Pak, kelamaan di kasur. Gitu ya. Jadi aku alhamdulillah Pak di butik, kita kerjanya masuknya gantian Pak. Jadi per minggu itu gantian posisi gitu. Karena kalau masuk semua kan butiknya penuh gitu. Jadi misalnya minggu ini yang masuk anak payet, minggu depan yang masuk anak jahit gitu. Jadi Oke. diatur-atur aja Pak. Oh, keren dong, keren Gitu. dong. Itu cerita kemarin buat masker gimana itu? Itu kain sisa beli terus desain Jadi sendiri gimana? kan kebetulan saya ada brand ready to wear Pak, namanya Jajaka. Nah, brand itu tuh aku Oke. suka pakai bahan kaos. Pada waktu Oke. itu beberapa hampir setiap hari tamu di Brownies itu ribut mau beli masker mahal, mau beli masker susah, mau beli apa segala macam kan. Akhirnya pas aku lagi nyari-nyari kok ada masker kain, aku belum malah belum ngeh kalau misalnya memang pemerintah menganjurkan untuk menggunakan masker kain. Iya. Karena aku sih sebenarnya sebel sendiri aja Pak, mau nyari masker Kenapa? susah apa-apa susah kok jadi ketergantungan sama orang ya gitu. Akhirnya ya udah, aku ada vendor tukang jahit, aku bilang coba kamu bikinin aku masker, kamu berapa ngasih aku gitu. Ya Oke. alhamdulillah dia ngasih harga juga nggak terlalu mahal. Jadi sampai hari ini udah 6.000 masker Pak akhirnya 6.000. berjalan terus. Tartar, Mas Igun, itu buat 6.000 itu dikasihin ke siapa itu? Kasihin ke yang mau aja, Pak. Oke, jadi memang sengaja untuk Jadi didonasikan ya? memang kalau aku sih secara pribadi, maksudnya nggak tega untuk memperjualbelikan masker gitu, karena aku sempat ngerasain gimana susahnya nyari masker kan. Jadi maksud aku nggak mau gitu. Jadi yang aku terutama tak kasih pegawaiku, habis pegawaiku keluargaku, habis keluargaku warga-warga sekitar komplek aku. Nah, habis itu baru aku bagikan ke instansi, ke sekolahan, ke rumah sakit gitu, Pak. Oh iya, lebih. Saya Ya. tiap hari pakai ini. Saya kan apa suka jahitin batik ya. Ya. Ini jadi ini batik Harley Davidson gitu. Terus Ya. kemudian si penjahitku itu ada sisa-sisanya, terus dia Ya. jahitin dikirim ke rumah. Pak Ganjar saya Ya. kirimin ya, oke gitu. Tapi Tapi itu berarti kemarin pakai kain kain batik toh, Pak? kain batik biasa, kain Kain batik batik di sama kain kaos polyester lebih sesek mana, Pak? lebih enak anu lebih enak yang polyester, yang kaos itu lebih enak. Iya, karena kan itu kan apa namanya, kalau kalau batik soalnya kan kayak ada aroma yang tersisa dari kain batik gitu kan Pak. Gak Apa apa-apa Bapak kalau ini lapis lagi ya? enggak sih sebenarnya enggak, tapi kita siapin lapisan untuk tisu satu di tengah. Oh, pakai tisu. Iya 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 Tapi iya. karena sekarang orang sudah pada pakai, sekarang enggak tak Iya. lapisin, tapi kita kita cuci terus kita kasih kayak aroma terapi gitu sehingga di Iya, hidung jadi enak. bisa fresh ya. Jadi makanya Enak. aku tuh mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar aku. Jadi kita mencuci masker itu seperti kita mencuci pakaian dalam kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai tertukar ke orang lain atau jangan sampai menimbun di cucian kotor gitu. Jadi pas saat Ya, kita betul. mandi, kalau aku malah kalau kita mandi terakhir itu durasi terakhir tuh untuk mencuci masker kita sendiri gitu. Jadi Ya, kita betul. yang tahu seberapa bersih sih kita bisa Ya. menggunakannya besok lagi gitu kan. Apalagi kalau misalnya aku syuting kan terkadang suka ada bedak juga nempel gitu. Jadi yang nguceknya dan segala macam memang harus dari cara kita sendiri sih Pak. Karena kalau udah gabung sama baju yang udah bekas kita pakai sama segala macam nimbun
Oh, kayak malah aku malah jadi kayak worry sama safety-nya sih sebenarnya. Dipegang orang ya. Jadi nyuci sendiri ya. Jadi aku masih good. Ya. Aku mau nanya nih. Terus boleh. Sejarahnya gimana kemudian tiba-tiba ngirimin saya masker itu? Saya bagiin anak-anak seneng semua itu. Aku tuh kan awalnya aku nggak terlalu memperhatikan aktivitas Bapak, jujur ya Pak. Karena aku maksudnya di Instagram aku juga aku nggak pernah apa ya nggak follow-follow orang-orang pemerintahan gitu kan. Nah terus deh gitu aku suka aja cara Bapak berbicara dengan bahasa yang sederhana, menyampaikan sesuatu tapi nggak menggurui gitu kan, maksudnya tetap santai, orang yang dengerin Bapak juga bisa deket sama Bapak gitu. Jadi aku kayak feeling aja aku mau kirim gitu. Jadi aku gitu. Keren lah Mas, mantep. Jadi kemarin tapi akhirnya Bapak kasih foto, Bapak nggak foto, Bapak nggak kirim ke aku. Jadi itu okay, boleh. Itu kurang pas. Kurang pas ya. Jadi nanti ucapan terima kasih saya pakai di foto ya. Iya dong, saya ambil. Keren. Enggak, tapi ngomong-ngomong waktu dikirim ke saya udah dicuci belum? Belum, Bapak cuci sendiri dong, jangan males. Pantes, makanya waktu mau saya cuci, mau saya pakai, istriku langsung bilang, tetap dulu, cuci dulu gitu. Mau ikut. Aku... tapi sebenarnya itu ini loh Pak, maksudnya gini, dengan adanya kita mau beli masker dengan siapapun, apakah Bapak mau menggunakan kain sisa Bapak untuk dijadikan masker, sebelum kita pergunakan harus dicuci dulu Pak. Ya benar-benar. Iya kan, karena kan kita maksudnya kalau dulu kasarnya kita habis ngapa-ngapain langsung makan juga kayaknya kita nggak worry ya. Kalau sekarang kita kayak ngerasa bakteri itu benar-benar kelihatan depan mata nggak sih Pak? Itu parno sedikit ya. Iya, bukan lagi. Iya. Pak. Oke, Mas Igun, makasih ya. Iya, Pak. Gimana di masyarakat di Jawa Tengah seperti apa Pak? Apa sudah banyak yang sembuh? Tingkat kesembuhan sama maaf tingkat kematiannya lebih tinggi tingkat kesembuhan, tapi kan banyak yang mudik ya sekarang ya, karena banyak yang mudik kita mesti hati-hati betul. Mereka kemarin udah dilarang untuk tidak mudik, tapi lumayan ngeyel, lumayan nekat begitu, tapi kan itu rakyat saya kan nggak bisa di apa namanya, nggak bisa ditahan kalau udah sampai kampung kan ya, kita rawat lah mereka, kita karantina dan sebagainya, tapi ya tingkat ketaannya masih variannya banyak, maka agak sedikit maaf kita paksalah mereka. Iya. Tapi kalau mereka kita. Itu pulang kampung itu ya yang ada nyelinap di truk bawang, truk barang gitu ya Pak, karena kereta dan segala macam nggak beroperasi ya. Nggak bisa karena memang kalau di zona merah di Jabodetabek kan memang sudah PSBB nggak boleh. Ya. Kalau nggak boleh ya bertahan. Memang mereka protes Mas. Kalau saya bertahan, Pak Ganjar, kira-kira makan saya bagaimana? Maka itu sekarang serba salah ya, Pak? Enggak juga sih sebenarnya. Sudah kita tanggung. Maka sekarang teman-teman saya yang di kantor perwakilan Jawa Tengah di Jakarta, saya suruh daftar, ada nomor yang dibagi, sehingga masyarakat Jawa Tengah yang maaf, enggak bisa makan, dia tidur di pinggir jalan karena dia buruh. Sekarang kita kirimin makanan ke mereka. Ya. Jadi saya kirim dari sini, dibelanjain di sana, terus kemudian dari sana dikirimin. Ya sudahlah, sekarang kita aktivitas sosial karena rakyat kita masih butuh itu kan hari ini. Makanya saya sama pegawai saya yang utama yang saya mengajarkan mereka adalah yang pertama itu bersyukur, Pak. Kenapa kita bersyukur? Betul. Walaupun butik saya tidak ada orang jahit baju lebaran, tapi sekarang ini saya mengambil alih di butik itu khusus menjahit mukena. Jadi sekarang saya jualan mukena. Ya, saya jualan mukena yang eksklusif dengan bahan-bahan yang biasa saya pergunakan untuk baju pesta gitu, walaupun kalau bulan puasa itu kan mereka masuknya lebih siang dan pulangnya lebih cepat gitu Pak. Jadi saya berharap bahwa pegawai saya tetap bisa bekerja dengan sungguh-sungguh karena ya mereka sama saya udah dari 15 tahun saya kerja, 10 tahun gitu kan, jadi memang berusaha untuk memutar otak kan Pak, kira-kira buat apa nih yang orang masih mau beli dan menarik atau tertarik untuk dibeli gitu Pak? Iya menarik, tapi kok larinya ke anu ya? Apa namanya larinya ke mukena ya? Iya karena ada pasar bagus ya, ada pasar bagus sih. Iya jadi pasarnya justru malah saya kemarin kirim ke Malaysia, ke Brunei Pak, gitu. Jadi menurut mereka something new, Ivan Gunawan
bikin mau kena gitu. Jadi ya, jadi hari-hari saya sekarang udah lumayan agak lebih rileks lagi pikirannya karena ada yang saya hidup lagi gitu. Biasa hidup lagi kerja, dapet duit. Iya, biasa orang kerja suruh di rumah, ya, Pak, ya. Mau kata work from home, tapi kalau saya kan memang bekerja itu harus melihat bahan bakunya apa, saya harus gambar. Kalau misalnya dari rumah saya nggak ngelihat bahan, nggak ngelihat apa, kayak bumpet, Pak. Oh, makanya kemudian di butik, orang-orang yang ada di sekitar saya tes COVID, saya suntik vitamin, asupan harus jelas, nggak ada orang baru yang dekat saya. Jadi semua yang dekat saya, semuanya udah aku tes. Ya, bagus. Dan ini kreatif. Tadi barusan saya juga lagi ngobrol sama Mbak Sahnas, dia di Roro Kenes Indonesia itu, yang dia buat tas-tas itu. Tadi juga lagi ngomong, kita lagi ngomongin rencana minggu depan ini kita mau ngobrolin kayak gini tentang IKM dan bagaimana kita bisa mengekspor sebanyak-banyaknya. Kenapa tadi saya agak interest betul tadi soal menjual mukena satu, ada shifting produk ya, dari yang biasanya apa baju pengantin, baju pesta gitu ya, sekarang digeser ke mukena, jadi ini something new, dan pasarnya ekspor lagi ya. Kalau menurut saya, Pak, kita sebagai pembisnis, walaupun desainer, tapi kan harus ada jiwa bisnisnya ya, Pak. Kalau kita terlalu rapuh dan tidak bertahan di situasi yang seperti ini, rasanya untuk nanti setelah COVID itu hilang, kita mulainya itu rada berat, Pak. Jadi saya mau membuat atau menciptakan sesuatu di lapangan kerja itu seolah-olah tidak ada yang berubah. Oke, keren. Tidak ada yang berubah dengan aktivitas yang tetap sama, walaupun rolling atau gantian kerja, tapi mereka kerjanya pakai target, Pak. Jadi saya tidak ada pemotongan gaji, tidak. Maksudnya mereka tetap mereka bekerja, tapi saya tidak ada lemburan. Karena gak ada lembur, kan, tapi gaji masih ya? Iya, gaji masih, tapi tidak ada lemburan. Jadi mereka itu bisa harus efisien, kerja jam 9 sampai jam 4, dan itu harus menghasilkan sesuatu. Jadi bajunya itu ada targetnya gitu loh, Pak, apa yang dia kerjakan. Gitu. Oh, bagus sekali. Dan sekarang ekspor jalan terus ya? Alhamdulillah sih, bukan ekspor sih, Pak, tapi karena kita kan bisa berjualan lewat Facebook, lewat Instagram gitu. Jadi ada ya beberapa klien di luar negeri yang memang minta sih, Pak, gitu. Alhamdulillah belum ekspor, Pak, insya Allah. Doain. Itu namanya ekspor kan, jualnya ke luar negeri meskipun satu-satu ya, tapi belum ganas, Pak. Aku tuh ngebayangin ekspor itu kita harus pakai itu loh, Pak. Apa kontainer gitu. Yang besi-besi di Tanjung Priok itu loh, Pak. Ya, kontainer. Nah, yang badannya aku itu Priok. Kan kontainer. Ya. Mas, oke, makasih banget ya. Salam buat keluarga ya, Pak. Semuanya makasih. Salam kenal, salam makasih sayang. Makasih maskernya. Salam saya pakai foto. Bima. Oke, ya. Bima salam juga dia. Ya, dia di belakang itu. Dadah. Makasih ya, Mas. Oke. Mari, Mas. Makasih. Assalamualaikum ya. Yuk.